Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang admin mengkongsikan kepada Anda semua bertajuk Sibuk kerja sekalipun Putri Sarah tak lupa tanggung jawab terhadap anak. Seronok bawa watak penyondol. Kesibukan kerja sama sekali tidak mengganggu fokus pelakon Putri Sarah terhadap dua orang cahaya mata kesayangannya. Kata Putri Sarah atau Putri Sarah Liana Megat Kamarudin 38, setiap pagi dia akan menyelesaikan tanggung jawab di rumah terlebih dahulu sebelum keluar bekerja. Meskipun sedang berdepan ke mulut rumah tangga, Putri Sarah berkata, sokongan orang sekeliling membuatkan dia terus kuat untuk menjalani kehidupan seharian. Ya, memang penat, tetapi fokus utama saya tetap anak-anak. Walau sibuk pun, saya pasti luangkan masa untuk mereka. Sebelum keluar kerja, uruskan mereka dahulu. Dalam keadaan sekarang ini, saya ada sistem sokongan yang cukup kuat dari orang sekeliling. Semua yang dekat dengan saya memberi kerjasama yang baik, katanya kepada M-Star. Putri Sarah ditemui ketika sidang media drama terbaru lakonannya berjudul Hijrah Jannah yang bakal bersiaran pada 5 Jun ini di saluran Astro Ria. Untuk rekod, Putri Sarah dan pengarah Samsul Yusuf bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata yaitu Saiful Islam dan Sumaya. Bercakap mengenai watak Munira dalam drama Hijrah Jannah, arahan Feroz Kader itu, Putri Sarah berkata dia mencabar diri melakonkan watak antagonis dan perusak hubungan rumah tangga orang lain. Sedar ia akan menjadi buah mulut ramai susulan dirinya sendiri sedang berdepan masalah rumah tangga. Aktris ini juga meluahkan rasa seronok karena dapat memberi kelainan sebagai seorang pelakon. Saya tiada masalah untuk membawakan watak ini, masalah pribadi kita letak tepi, apabila masuk ke set penggambaran, roh watak itu akan datang sendiri. Saya tahu orang akan kaitkan dengan isu pribadi, kenapa tidak saya coba sesuatu yang baru dalam hidup. Seronok diberi cabaran membawakan watak Munira sebagai perampas dalam rumah tangga orang lain, ujarnya. Dalam perkembangan lain, Putri Sarah juga bakal memulakan penggambaran sebuah film di bawah arahan pengarah terkenal Indonesia yaitu Hanung Bramantyo. Bukan berlakon film sahaja, saya juga ada projek perniagaan dan kolaborasi musik bersama Ade Govinda. Inilah masa untuk saya pergi jauh, tak mahu kuburkan bakat di sini sahaja. Kisah pribadi saya dah ditinggalkan, jelasnya. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.